Hello, apa khabar belaka? Sehat ke dek? Akak dek mana ni? Akak berada di Rawai. Kalau akak mari Rawai, akak mesti mari sini. Nasi kukus, apa? Ulik maye. Ni boh dia. Abang Fi. Abang Afifi dia. Sehat be? Okay, alhamdulillah sehat. Okey, sekarang ni kita apa berada di inilah restoran nasi kukus ulik maye di Rawang. Rawai. Ni session apa memang ke ni? Dia kawasan Rawang ni dia berdekat dengan Lotus Rawang, kawasan Reef. Reef Rawang lah dia panggil macam ni. Aku betul di Rawang ni. Lepas tu Abel Fee kata, mari aku. Buat apa nak mari sini? Hari ni ada special sikit. Selain pada makan nasi kukuh, mie celup di kedai ni, ada kita buat event. Satu event untuk anak-anak Kelantan di sini lah hari ni. Kita buat satu majlis Taca Suro. Taca Suro, anjure gabungnya anak Kelantan Lemah Kelir lah, JAKLK, dengan bersama nasi kukuh ulik maya lah. Nasi kukuh ulik maya tu seolah viral. Lah ni kedai kau besar sebab dia ada apa tu, mak ke apa tu, Mayan Mat. Tempat jual runcit lah, jualan bagai-bagai Kelantan lah, pemborong peruncit untuk bagai-bagai Kelantan, bagai-bagai Thailand dan sebagainya. Dari Pantai Timur lah, Kelantan, budu, kelepuk, sos-sos cili. Sebab Monica ada belaka. Sebab Monica. Tak perlu nak koyak gapo tapi ada belaka. Nanti kita ambil video tempat ni. Deh. Okey. Hai, Abel Fee kita nak bawa aku kita tengok Kaca Suruh. Okey, terbaik. Terima kasih. Boleh, kita ke sana. Okey, Abel Kok, kita nak tunjuk. Marilah kita tengok di suasana sikitlah. Kita tengok suasana. Terima kasih Abel Fee. Ajak aku. Ada berapa kawah ni? Hari ni kita buat dua kawah. Dua kawah. Apa khabar belaka, sihat? Gabungan ke apa? Gabungan anak Kelantan Lembah Kelir. Anak gabungan anak Kelantan Lembah Kelir. Lembah Kelir. Sihat belaka dah? Sihat. Ni Abel ni tengah kaca. Kaca sikit lah. Interview boleh. Berapa lama dah ni? Apa lama dah? Kaca tu dua ni. Baru siapa? Dia start pukul apa ni? Pukul apa? Pukul apa nak kisah. Lepas tu pukul berapa nak habis? Dari sejak lagi tu. Sejak lagi tu. Baca skrip ni pasal. Satu jam tu. Dia pasal ni. Nak pakai minyak dah ni. Dia pakai minyak dah? Tengok ni Abel ni juga. Dia ni pakai uniform lagi nak bagi kaca. Ada nak tu pakai uniform. Pakai sutai. Kayu. Ya, nak. Abel ni buat dari buku berapa ni kaca ni? Ni bukan lakonan tak? Subuh sini. Bukan lakonan tak? Bukan. Subuh sini kita. Tengok ni. Tengok tu. Ni, orang kata kalau suruh ni banyak tempat ada tak? Jajahan, 10 jajahan tu banyak tempat. Tempat ada, baca. Ada ni. Ni style ke apa? Style adik mana? Betul baru ke? Asli. Mexico. Ni style perantau. Dia capu-capu. Ada belaka. Daging ke ni? Daging. Ni daging. Ni? Itu buku. Utah. Ni ke dia? Sumpah. Buku cat rumah. Aku tak ajar dengar tu aku buat seorang apa-apa cat rumah. Biasa. Tak ada daging ah? Tak ada. Tak ada daging ni? Daging kat sana. Ni ada daging. Ni kacang. Ni kacang ada apa? Jagung kau siapa ada jagung? Jagung ada bakso. Cak serindik. Cak serindik bagi ni. Peluh dengan apa ni? Tak ada hari ni berlaku lah. Hari ni berlaku lah. Berlaku ni. Tu lah sungguh. Peluh. Tuh. Tengok baju lah. Tengok baju. Tengok ni. Bucing ke? Mana terik ni? Tengok ni. Nasi ada. Tak mahu leleh dua. Boleh? 2-3 je lagi lah boleh makan. Boleh lagi kan? Pepi, boleh ni. Ani tak boleh lagi. Ani dia, ani tak boleh daging. Ada orang setengah tak si makan daging. Jadi kita buat dua version lah. Satu daging sedap. Ini daging ada. Kita buat dua. Daging mau sedap. Ani dia bubuh lain. Jadi dia buat dua jenis. Dua perasa. Satu kau. Bapa supik boleh baru buka ha? Tak boleh nak kacau kita. Ni untuk siapa ni? Untuk makan sayur-sayur ke? Majlis gotong-royong ni. Gotong-royong makan. Untuk amak, buat amak makan amak apa? Untuk makan amak suka-suka. Sebenarnya awal boleh awal muharik? Ya, nak ke suasana ya sebenarnya. Makan tok belah mana. Ya. Ni kepada budaya kita Kelantan. Untuk gapo? Untuk menyatukan, mengeratkan gapo dia? Silaturahim.
Ah, Kelantan duduk mana pun. Jumpa. Kalau dia kacau suka, dia mari lalu. Ah, kalau dia ajak lah. Tak ajak dia tak tahu. Dah. Lagi ni kalau boleh jumpa. Silaturahim. Belah-belah kita suruh kita ada jamu yang makan kot nasi ulai kapur. Ha, dia makan ke? Ha, ikan sengai ada. Dia tak ada telaga yang. Oh, saya berlaku dia. Itu boleh temen. Ah, bagilah. Lambun nabo. Ini kau makan kau ni? Ni banner dia, tajuk dia ni. Ni gapo dia? Ada gapo ni? Boleh ikan kering. Mana ikan kering tak nampak pun. Ni. Jadi ikan basuh. Ikan basuh. Ha ni menu dia, menu orang kapur lah. Menu orang kapur, nak tahu. Ni air kering ada sini. Ini apa dia? Ikan rebus, ikan rebus goreng. Ikan rebus goreng. Makan dengan kakak? Saya makan dengan nasi boleh, dengan puluk boleh. Ni ha. Saya lemak. Saya lemak. Mari belakang ni, aku selalu suka makan ni. Saya masuk lemak. Ni apa dia ni? Ikan singgir ya? Ikan singgir. Oh, singgir. Maksudnya kaya kapur ada sini. Ni untuk jamu eh. Jamu eh. Kita ada back wall hari ni. Back wall kacau suruh. Tengok tu. Oh, meriah. Tengok tu. Merah. Ni reserve thing kau ke apa ni? Tolong makan kau ke apa? Tunggu kacau. Ha ni, abang ni baru kacau 5 minit untuk makan nasi dia. Dia kena. Baru kacau 5 minit pakai nasi tu. Ni kata bila ramai dia boleh gili. Apa dah aku pecah rasa tak apa. Okey. Ni budu payah. Eh, kau dia? Budu payah. Ni budu payah. Makan dengan nasi kan. Jadilah. Budu payah cak nago dia tu. Cak nago? Cak teh kau tahu. Cak nago ni. Oh, ibu. Bagi air bertambah hari ya, kosong. Tapi aku mari sini pun nak makan nasi kuku. Ulek maye. Aku nak makan gitu sebab rindulah. Hari siapa rawe ni mesti makan nasi ni. Nasi Abi Fifi ni. Okey, ni banner gapo ni? Befi. Okey, kita sebagai mewakili daripada JKLK gabungnya anak Kelantan Lembah Kelai lah. Dia kumpul anak-anak Kelantan sama-sama buat kita beca nak buat suruh. Jadi hari ni kita bakal nak buat suruh lah dua kawah. Oleh anggaran dalam 50 peserta lah nak join. 50 peserta? Ramah tu? InsyaAllah ramah lah. Semua ahli belakang lah? Tidak juga. Kita ahli open dia lebih pada terbuka. Tapi majoriti orang Kelantan lah. Ada juga orang luar pun join nak merasai suasana tu. Suasana tengok belakang dia. Kita nak ke suasana tu ya. Makan TikTok belah mana. Ya, betul. Suasana nak merasai kita pakak kerja sama. Meratkan lagi silaturahim. Suruh daripada semalam lagi kita buat. Tak pada pukul 8 malam semalam. Kita merewang lah. Merewang ni kupu sia-sia bagai bawa. Ya. Sampailah pukul 1 malam. Lepas tu? Tak pula tadi pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi tu? 7 pagi tu start dah panah kawah. Panah kawah. Anda start tu lah. Sapa ke insyaAllah dalam pukul 2 jam lagi pukul 5 baru boleh makan lah. Jadi malam tu buat apa tu persiapan lah kiranya. Persiapan kiranya kita siap dah pagi tu boleh start ngocah tu dah. Mana barang-barang tak payah nak mari buat merewang lah. Gitulah. Okey, tengok tu. Tengok tu. Nasi ada. Okey, kita boleh review sikit. Abel ni bahagia pala tukar surga ni kau lupa ni. Anak kata usah lah. Dia biasa dengan 30 kawah ni dah handle surga. Bersetakat dua kawah ni kan. Abel ni orang mana Abel? Pasir putih. White sand. Kalau nak tanya pasal surga. Aku macam. Nak tanya resipi surga boleh dengan dia. Surga ni ada gapo lah ni. Kalian ni. So, bubuh. Gerak. Kacang hijau, ubi stelo, baru apa ubi kledek. Ubi stelo kuning tu. Punya lagu. So ni kiranya style pasir putih ke? Suruh style pasir putih. Sebab hari tu aku pakai style ke apa? Bacok ke apa? Pasir putih. Oh, lain ni? Lain. Ni style pasir putih. Segar ada juga. Segar tu. Hari ni tak ada daging lah? Ada daging tu. Ada daging tu. Daging nekelo. Daging top side. Daging kau mahal lah. Lepas tu jagung ke apa-apa juga? Jagung bubuk. Lepas tu kacang hijau dia.
kacang hijau ni. Nisa. Kacang merah ada ni. Stadia ni saya pasir putih. Saya pasir putih. Iyalah. Surau ni banyak tempat ada. Setiap daerah. Setiap daerah pula ada beberapa gambar-gambar resepi. So lainlah. Macam lagu lain tanah merah. Macam lain betul-betul. Jeli lain, tanah merah lain. Dia ada bubur pisang buat tu. Tengok meriah tu tengok tu. Bubur riah buat tu. Sai-sai lagi. Ada tempat-tempat bubur riah. Bubur riah. Ada bubur riah. Kalau kering ada bubur riah. Ya. Dulu terbiasa bubur riah. Oh, bubur riah. Okey, terima kasih bang. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, Abang Afi. Marilah tunjuk okay, ada gapo makan ni untuk gapo? Untuk hak tak pernah mari tu boleh tengok. Antaranya kita ada mi celuk lah. Kita tengah buat mi celuk. Mi celuk. Mi celuk Kelantan asli. Ni ke? Tu. Ni bukan ni. Betul lah tu. Betul. Mi celuk ha. Oh, mi celuk ni. Dia ada macam ada perut, air dan ada daging lah. Tiga perkara tu dia campur. Perut. Gapo? Daging. Air, ada campur lah tu. Oh, campur. Special lah ni. Ada kerompes pada tu, kerompes air. Kopeh. Krompeh lagi. Betul betul tu rasa. Kopeh Kelantan diluarkan lah. Diluarkan. Oh tengok adik dia buat. Okey dia banyak kai lah. Buat gapo tu? Macam cili sos. Macam-macam ada. Ada lah 12 kai kau kena masuk. Boleh jadi satu benda. Mi gapo tunjuk sikit. Mi gapo dia bakar ni? Mana tu? Mi ni. Tunjuk. Oh Maggi Sia, Maggi Sia. Oh Maggi Sia. Kenapa kena bakar Maggi Sia? Maggi Sia baru sedap. Baru sedap. Yalah mi celuk ni asas situ dah. Kalau dia berkuah, okey kita telah tengok kuah dia, dia berbubuh. Kuah ni tu special ada telur. Telur gedik. Kalau tak special, tak ada telur gedik. Telur tu telur kau mahal. Ini kalau semangkuk ni berapa eh? Naya setengah. Special. Special dia tambah sialah telur. Naya setengah lah. Naya setengah. Naya setengah. So kalau hak ni, ada telur. Ada telur 7.5. Telur gedik. Ada telur gedik ni 7.5. Biasa naya setengah. Hak mana dah? Hak tu. Ada harga boleh tengok di depan tu ada. Okey. Itulah. Sini pun ada lok ceng. Berbagai. Siapa kata rawai tak ada makanan Kelantan, banyak juga ada makanan Kelantan. Kalau nak cari, marilah ke Ulik Mayeng. Kedai Befi ni. Tengok tu. Okey, tu. Nasi sorry. Ani yang kita nak makan ni. Manasa kita nak. Ayam dara. Boleh. Hak famous dia nasi kuku ayam dara. Ni. Popular, viral lah nasi kuku ayam dara. Harga dia ada situ, lapeya aja. Ayam potong pak. Seko belopak tu pak lapeya aja. Termurah lah nak cari mana. Seko ayam belopak. Lapeya aja. Ani ke boleh? Ani menu dia tengok. Ya lain. Ini promosi lah ni. Nasi kuku. Sotong ni biasa kita jual 15 ya. Jadi 12 ya 90%. Bawah biasa 12 jadi 9 ya. 90%. Ada promosi. Ni harga dia. Nasi kuku ayam dara hak aku nak order tu berapa ya? 8 ya. Ayam dia seko ayam tu belopak. Tengok tu. Atu kalau belah 8 jadi 7 ya. Ayam berempah lah ayam lain tak. Tu ada belakang tu. Ni ada kuih-kuih, ada serunding daripada kapal laut nama apa ni Suzara. Kalau aku gida dulu Suzara ada dodo jeruk gelembung boyo pun dia ada aku berahi makan ni. Dia adalah dua rasa lah sebab dodo tu satu rasa. Ni kelubi jeruk ada ya dodo pun ada ni tape ni aku ada abang aku main-main tengok kuih aku ni aku keduk aku ni tak keduk okey ni tape hari dapat daun apa daun getah ya daun getah mari kita tengok nasi dah buat nasi so ayam dara kukus ayam dara ayam ni tak gawe lagi ayam dara ni nasi kuku ni. Kita tengok. Tu ayam dia, ayam belah pak lah. Ni ayam belah pak. Ayam belah lapai mana? Ni. Ni ayam opoh. Ayam supo lah. Ada kita ni. Ayam dara ni. Pak tu ni sambal. Ni apa dia ni? Sambal kasturi lah ni. Sambal kasturi. Buat diri ke guna? Buat diri ya. Ni resipi asli kita ni. Okey, buh sikit. Tak rasa-rasa. Kena ada. Pedah tak? Tak pedah mana. Ni gambar ni pedah. Ni gambar.
ni kuah dia lah. Kuah ni dia kuah belau. Ni gula Kelantan lah, ni kuah gula Kelantan. Gula darak. Kari, capur gula darak, dal capur ada juga sini. Oh, ha, special recipe dah. Ha, ni panggil nasi kukuk uleh maye. Ha, oh tengok tu, tengok tu, tengok tu, tengok lagi sekali lagi. Oh, tengok tu. Oh, tengok tu. Oh, jenego napa? Napa jenego weh? Ha, batu. Nak tambah lagi boleh, telur masin. Nak yo, nak. Telur masin sir. Telur masin tu. Ha, ni gapo dia ni? Oh tu umpu-umpu ada soto ada. Okey, ni ha kau nak order hari ni. Ha, kau nak order hari ni dah. Okey. Harga dia nak ayaknya RM8 aja. RM8 lah. Tak masuk termasuk dengan telur masin tu. RM8. Air besar-besar. RM8. Ha, iya. Eh, termurah tak jumpa walaupun. Termurah tak jumpa lah. Ha. Kalau jual air belah RM8 tu RM8, kita jual air belah RM4 tu RM8. Oh, tengok tu. Okey, terima kasih. Ni tengok ni akak order gapo ni? Ah, akak order nasi kuku ayam dara. Okey. Ni lapeya aja. Tak termasuk ni lah telur masin ni lah. Dan ni set ni lapeya. Okey. Lapeya murah sebab ayam dia besar. Tengok tu ayam dia. Ayam dia. Satu seekor ayam belopak. Tengok tu. Ni sebab tapi sedapnya kuah dia, kuah gapo kau panggil tu, kuah resepi dia lah, kuah dia ada gapo, ada gula darak, kari gapo, dengan cili-cili, dengan toge, mari kita makan dah, okay? Memang sedap lah rasa dia, rasa nasi dia saja pun jelera dah, kau payah makan lauk-lauk pun, nasi dia dengan kuah dia. Tengok ni. Oh, sedap weh. Sedap. Ayah dia, ayah goreng. Haa, tengok dia. Ayah dara goreng ni. Rangup. Sedap. Oh, mari sini. Dengar makan dengan tangan. Adik kakak. Sedap lah. Jelera molek. Tak. Selamat hari lah. Okay. Memang jadi. Apa dia? Nasi kuku ulam ayam memang jadi. Okey, kena mari. Lepas tu ni nak buat apa ni? Ni kelapa lima, kelapa lemon dengan asam bui. Ni refreshing. Dan tengok ni, ada pudina lagi tengok. Ada pudina. Ni, rasa degan lah. Mari aku review. Aku one first time tapi nampak sedap kan? Hari panah ni sedap sebab dia ada mani masin sikit dan dia ada masin sikit mungkin dari asam buih ke tapi sedap dia refreshing kan? Macam segar lah macam tu cuaca panah kat minum kau ni sedap sedap boleh order ni mai sini kalau mai sini boleh order selain daripada tu adalah Air Legend kita panggil. Air Legend. Brand gapo dah? Sasi ke gapo? Orang. Oh, ada tiga jenis ni. Tengok tu. Amerika. Ni. Okey. Marilah ke Ulik Restoran Ulik Maya mana? Rawang. Ha ni tak siap lagi, nak siap dah. Hasok kawa tu siap dah. Ni tak ada lagi lah. Tak ada lagi. Siap tengok. Tengok tu. Tu pun apa tu? Bedok dia panggil. Bedok. Bulah pulut goreng yang panggil bedok tebu. Untuk apa? Untuk rasa. Tambah rasa. Manis. Ni. Ya, rasa lemak-lemak. Ada orang. Ni resipi Kelantan. Ada pun apa Gula gapo putih-putih tu. Ada gula pulut goreng. Gula pulut goreng. Ada juga orang bodoh tak? Ni style pasir putih. Tengok tu. Ni boleh buat apa ni? Berapa beg ni? Berapa bekal ni? Hai, dalam berapa kan? Saya tak ingat ni berapa sekarang. 100-200. Berapa tak? Tengok ni. Sekarang ni si ada panah-panah lagi. Panah-panah tubik daripada kawah. Tengok tu.
Ha ni tak ada daging ke tak? Ha tak ada daging. Ada apa ni tengah nyusu. Siap juga Befi. Okey, sekarang ni kita siap lah tengah ada akak. Ha, tengah ada akak dah tu. Tengah akak tu. Boleh tengok lah setara mana suruh daging sekawa. Oh, bau sedap eh, bau sedap eh. Tak ada daging ni. Ya, ya, ya. Ha, bagi rare ni. Ini suruh ala pasir putih. Tengok tu. Oh, tengok tu. Tukar suruh pasir putih. Ha, dia ikut tu dia. Bagi rare. Ha, bagi rare. Oh, tengok tu. Pekat molek. Oh. Kau tu buat tu kena tambah air banyak? Tak ada sekali. Tak ada tambah air. Bakal jadi. Sekali. Lepas tu ngelah dengan sate. Sate ngelah. Daging waktu bila bu? Ya, waktu bila bu? Masa-masa nak berapa dia. Kau tadi buduh awak. Oh. Serunding ke? Daging biasa? Oh. Fresh outside nak jadi. Oh. Tapi tengok teknik mengacar ni, ni dia biasa masuk orang lama. Ya, ya, ya. Jadi cara teknik dia pergi tu kita nampak tu. Ha, maknanya tidak hangit, kalau tidak pandai dia jadi kurup. Ha, dia ni kira duk main belah-belah tahu duk main kurup. Sebab kata apa dah? Hak paling berat, paling susahnya waktu-waktu nak siap ni. Ya, tapi berat kau lama kau berat. Kau lama kau berat. Ha, patah dah. Jangan patah weh. Eh, patah nak kacar gitu. Patah dah so. Oh, sebab dia berat. Oh, iyalah, bagai-bagai ada banyak bagai dalam ni. Daging lah, kalau berat daging. Daging, kacer, jagung, apa lagi? Labu, ubu stella, banyak benda sampai tu. Oh, kacar, kolamo, kau berat. Ya, aduh. Oh, tengok. Oh. Apa dia lah, semua? Start lagi pukul 7. 7 sampai pukul? 3 sampai 4. Ha, pukul 3. 7 sampai 3. Okey ke? Ha? Ha, pukul apa dia? Ah, lapet je. Lapet je juga ni. Ha, standard lah tu. Kacau suruh lapet je standard lah tu. Kalau guna kepala sate. Ha, kalau guna kepala sate. Lagi lama. Berah bakar. Ni berah goreng. Goreng kan ni? Tapi ke kawal tengok berapa dah hari pagi hari tu. Warna putih. Dah bakar. Dia goreng tu jadi kuning. Oh. Berah ni. Eh? Cek jalan. Gas. Ni. Ha, tengok ni. Ha, ni kena lembu ke? Ha, akak ni buat akak tolong buat akak. Ha. Okey. Lembu kan. Bedok dia panggil. Pakai bedok. Suruh pun dia pakai bedok juga. Ha. Ha, ikan manis ada tu, bedok boleh putih. Abel nak makan apa be? Nasi. Nasi, abel nasi kita. Pasir putih. Biasa buat bawa kawah kalau biasa buat? Kita pernah buat. 12 kawah di garis keras halen. Oh, garis keras tu? Bila tu? Waktu bila? Kau ada pergi juga ada? Tahu. Tu dulu PKP. Oh, kau ada pernah pergi sekali. Ya, tapi hak selepas lah. Bila tu dia masuk. Ada. Teknik so dah patut. Teknik dia. Okey, kita nak ambil sikit tera. Cuba try test. Benar saya kau nak tera. Tera sikit ya. Sikit ya, jangan banyak sangat. Sikit ya. Ah, panas lagi ni. Panas baru tubik pada kau. Cukup ke tak tu? Cukup lah. Kita nak tera aja. Tengok ni. Ah, panas lagi ni. Manis ke tak? Kita nak tera manis ke tak? Kita manis. Dia ada texture boleh. Apa orang boleh kekoh lah. Apa panggil? Ada. Tengok ni, kaca-kaca ada lagi. Tengok ni, kaca-kaca ni. Okey, sekarang mana? Sedap ni. Sedap lah. Ha, lapan je dah tak nak boleh makan. Aku nak berterima kasih dengan Abis Fifi, ajak mari makan. Tengok orang kaca surah. Dan terima kasih kepada gabungan anak Kelate
Lembah Kelang. Lembah Kelang dan juga restoran Ulik Maya Rawang ni. Terima kasih Abdi FB dah. Ya, ya. Sama-sama lah. Sedap ni. Sedap ni. Okey, kena mari lah kalau siapa nak makan nasi. Nasi kukuh. Nasi kukuh dan pelbagai makanan Kelantan lah. Dengan mi celup. Di Rawang, Rawang. Okey, terima kasih banyak. Okey, kami dari gabungan anak Kelantan Lembah Kelang. Saya ingin menjaga